Anda kembali di Kompas Petang, saudara keluarga atau satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di dalam rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat sempat meminta petugas PLN memutus aliran listrik. Ketua RT Asyung mengatakan jika petugas PLN sempat berkomunikasi dengan pemilik rumah pada 4 Oktober 2022. Dalam percakapan terakhir, pemilik rumah meminta petugas PLN memutus aliran listrik pada 27 Oktober petugas PLN menghubungi menghubungi pemilik rumah namun tidak mendapat balasan. Ada atas permintaan pemilik rumah. Ya. Dia, dia ada chat dengan petugas PLN itu tanggal 4 Oktober. Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila ingin saya pemasangan baru saya akan hubungi Bapak. Itu chat yang dia berikan terakhir ya kepada petugas PLN kali deras tanggal 27 Oktober petugas melakukan telepon balik tapi sudah chatting satu tidak ada berita sama sekali saya terima berita terakhir tanggal 5 September